Di dalam BAP saksi Bapak Teddy Minahasa di dalam berkas perkara terdakwa Linda, Bapak Teddy mengatakan mengenai kekesalan terhadap Ibu Linda ditipu di Brunei dan di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya dan kemudian di sini izin saya kutip yang mulia. Kemudian kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Nah, pertanyaannya ke Taiwan itu dan ke pabrik dalam rangka apa? Ke pabrik sabu. Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal pabrik di, sabu. Betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, "Kamu kenal enggak sama yang bandar yang di sana?" saya bilang. "Ada, Pak Teddy." Pak Teddy bilang begini, "Begini aja. Kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal." Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya, bilang aja buy one get one, katanya, bilang begitu. Ya, kita, saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu, katanya. Jadi kalau misalkan contoh, mereka mau, Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau. Jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Jadi saya ke sana ketemu dengan Mr. X. Waktu itu saya 3 kali saya ke Taiwan dengan Pak Teddy. Oke, berarti ke pabrik di Taiwan yang diungkap dalam Pak Teddy Minahasa di dalam BAP-nya itu pabrik sabu. Pabrik sabu. Namun berbeda cerita dengan Laut Cina Selatan yang mau menangkap di sini untuk menjebak saya. Gimana? Enggak, di Laut Cina Selatan kan Pak Teddy Minahasa mengatakan untuk apa? Mau menangkap 2 ton sabu. Betul. Nah, yang di Taiwan? Yang di Taiwan kalau mereka deal harga, mereka akan mau meloloskan. Meloloskan begitu. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.